sekarang kita akan ke rumah tradisionalnya, guys. Malaysia Heritage Studio. Oke, guys, ini adalah rumah tradisional negeri Perlis, Malaysia, guys. Rumah ini biasanya dipanggil dengan rumah Perlis Bumbung Panjang, guys. Dengan dua unsur, yaitu unsur pertama adalah rumah ibu, dan sebelahnya itu adalah unsur rumah dapur, guys. Nah, ini adalah bentuk tanda tangganya, guys. Sangat landai sekali ya. Ini tingginya kira-kira 1,5 meter, dan dikombinasi dengan dinding yang terbuat dari bambu yang dianyam dengan sangat rapi dan dipotong kecil-kecil ya. Setiap barisnya itu ada 4 bagian, guys. Nah, ini jendelanya, guys. Jendelanya juga cukup besar ya. Ada 2 jendela yang besar dan 1 jendela kecil, guys. Ini adalah tangga menuju ke rumah dapur, guys. Nah, biasanya setiap rumah Melayu itu ada 2 tangga, guys. Tangga pertama yaitu sebagai laluan atau jalan untuk tamu lelaki menuju ke teras atau balkoni yang kemudian bisa masuk ke ruang utama rumah, guys. Nah, sementara untuk kaum perempuan biasanya melalui tangga yang berada di sebelahnya, yaitu menuju langsung ke rumah dapur, guys. Nah, itu adalah ciri khas ya dari rumah Melayu yang memiliki 2 tangga. Jadi dia sangat Islami sekali, membedakan mana jalan yang untuk laki-laki dan mana jalan untuk perempuan. Guys, terasnya ini kurang lebih 2 meter dengan panjang sekitar 5 meter, guys. Cukup luas sekali, ciri khas rumah-rumah lama ya, dengan teras yang cukup lebar. Nah, di bagian depan, guys, ini tidak menggunakan ceiling, atap langsung terlihat. Tapi keren sih, guys. Sangat keren. Ini adalah pagarnya, guys. Pagarnya berbentuk ukiran hiasan-hiasan kecil ya. Bukan ukiran, tapi cukup manis ya, dengan model yang dibulatkan. Ada cincin-cincin juga, aman sekali. Oke, kita masuk ke dalam, guys. Nah, ini sudah masuk di dalam. Ini sebetulnya ruang tamu mungkin, guys, ini ya. Cuman karena ini dimodifikasi, guys ya, dalamnya ini ada layar ya, karena ini untuk wisata, guys ya. Adalah pakaian Melayu, guys ya. Mungkin ini khas Perlis ya. Wah, keren ini, guys. Kita berada di dalam ini serasa dibawa ke masa-masa yang silam, guys. Nah, ini yang pakaian baju perempuannya mungkin, guys ya. Ada sanggulnya yang di pinggir, tak apa istilahnya, guys ya.
Ini juga ada patung. Ini kayaknya pakaian dari Gujarat ini, guys. Nah, di Malaysia ini banyak sekali utusan-utusan Gujarat pada zaman dahulu, guys, untuk melakukan perdagangan, guys, ya. Jadi orang-orang dulu kan semuanya memang mengandalkan perdagangan sebagai media untuk masuk ke negara tetangga atau negara-negara yang dijadikan tempat untuk berjualan, guys. Ini adalah jalan untuk menuju ke rumah dapur, guys. Nah, ini di tengah. Nah, biasanya tamu perempuan dia akan duduk di bagian sini sebelum masuk ke dapur, guys, ya. Jadi setelah dapur itu ada ruangan lebih kecil daripada ruang tamu, itu biasanya digunakan untuk para tamu perempuan, guys. Nah, ini adalah laluan yang dari dapur tadi itu, dari tangga yang menuju ke rumah dapur, guys. Nah, dapurnya di sini. Saya nggak bisa bayangkan, guys, ya, dapurnya masaknya gimana dulu, ya. Apa dia masak di atas? Kalau di atas kan nggak mungkin, guys, ya, karena ini lantainya terbuat dari kayu. Sementara dulu kan nggak ada kompor gas, guys. Ini adalah mesin, guys, mesin lama, ya. Tapi sayang dicet, guys. Kalau dibiarkan natural sebetulnya akan lebih indah, guys. Nah, ini adalah batik Malaysia mungkin, ya. Tapi tidak ada keterangannya. Tapi yang pasti batik Malaysia, ya. Sangat halus sekali kainnya. Keren, guys. Nah, ini adalah atapnya, guys, ya. Jadi dia tidak pakai ceiling sehingga terlihat cukup tinggi, meskipun tinggi dinding rumah ini hanya sekitar 2,5 meter, guys, ya, karena dia tidak pakai ceiling sehingga nampak tinggi. Keren sekali meskipun tidak pakai ceiling, meskipun dia ini pakai zinc, guys, ya, pakai zinc, tapi sangat keren. Ini tidak pakai genteng atau atap daun, guys, ya. Kalau aslinya dulu ini pakai atap daun, guys, mulai dari daun nipah, daun bambu dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk tiangnya yang di bawah, guys. Jadi dia tidak pakai paku. Jadi andalan zaman dulu itu nggak ada paku, guys, tapi dia tahan, ya. Termasuk tahan dari bencana alam dan tahan dari gempa, guys. Ada hiasannya sedikit, cukup menarik. Nah, ini sekitar tingginya dari lantai tanah, ya, sekitar kurang lebih 130 cm. Nah, biasanya seperti itu, guys, ya. Ini adalah kakinya di bawah pakai semen, karena ini replika, guys, ya. Kalau dulu kan mungkin nggak pakai semen, guys, ya, atau batu dulu. Biasanya dia pakai batu, guys. Di bawahnya dikasih batu-batu koral, ya, batu-batu bangunan. Mungkin biar nggak ditanami apa, ditumbuhi rumput, guys, ya. Untuk di bawahnya ini, kalau mau duduk-duduk di bawahnya boleh, tapi harus menunduk dulu karena ini nggak begitu tinggi, guys, ya, hanya 1 meter lebih saja. Guys, ini adalah rumah Perlis. Keren kan? Keren.
selanjutnya kita ke rumah negeri yang lain, guys. Nah, ini ada frame-frame, guys. Untuk foto-foto. Kita coba dulu, guys, ya. Kita coba. Wah. Ini, guys. Wah, keren sekali, guys. Oke. Ayo. Kita ke rumah berikutnya. Ini ada traktor, guys. Ini traktor zaman dulu nih, guys. Tapi sudah enggak orisinil ya. Catnya sudah restorasi kayaknya catnya ini, guys. Oke, ini adalah rumah selanjutnya. Ini adalah rumah tradisional Melayu khas Pulau Pinang, guys. Rumah ini disebut dengan rumah serambi gajah menyusu karena bumbungnya kelihatan seperti lebih tinggi rendah seperti seekor gajah yang sedang menyusui anaknya. Bumbung dapur rumah ini, guys, lebih rendah daripada bumbung rumah utamanya, guys, sehingga terlihat seperti gajah yang sedang menyusui anaknya, guys. Menariknya, guys, rumah ini menggunakan bumbung panjang mendatar dan di muka tepi dindingnya dipasang dinding tegak yang dipanggil tebar layar. Rumah ini dibangun biasanya, guys, menggunakan kayu cengal, yaitu kayu yang sangat kuat, atau menggunakan kayu meranti. Untuk atapnya, guys, biasanya rumah ini menggunakan daun rumbia. Ini model pemasangan kayunya, guys. Tidak pakai paku juga, sehingga sangat kuat sekali. Dengan tinggi dari tanah sekitar 1 meter lebih, guys. Antara 1 meter 20 sampai 1 meter 30, guys.
rumah berikutnya guys adalah rumah dari negeri Kedah. Ini rumahnya guys. Ya, rumah ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan rumah Perlis guys, dengan bentuk tawing yang berbentuk huruf V terbalik. Bumbungnya ada dua guys. Yang di depan itu adalah bumbung rumah ibu. Sementara yang di belakang ini atau di samping ini adalah bumbung rumah dapur guys. Dengan ciri khas yang sama memiliki dua tangga. Ini adalah tangganya untuk naik ke dapur guys. Dengan fungsi yang sama dengan rumah-rumah Melayu yang lain guys. Pintu ada di tengah ruangan penghubung antara dapur dengan rumah ibu guys. Dengan filtrasi yang sangat bagus. Buka sandal dulu guys. Buka sandal kita ini, buka ya. Mas, oh di depan ada lesung. Lesung guys. Lesung menjaring betul ini nih. Ya. Keren. Masuk ke dalam. Oke, ini adalah balkoninya. Balkoninya ukuran 2,5 x 3 meter kayaknya. Oke, kita masuk. Ini ruang tamu. Oh, ruang tamunya langsung. Wah, itu guys. Ada bayi nangis, guys. Assalamualaikum. Waduh, kalau malam ini bener-bener lah. Gak berani masuk, guys. Kalau siapa guys ya? Siapa bayi ini? Kelapa, guys. Kelapa. Assalamualaikum. Wih, terkejut. Nampak kat depan ada baby nangis masuk. Oh, ini padi. Keren. Ini sudah dalamnya modifikasi ya. Dimodif, tapi atasnya keren sih. Dia nggak pakai ceiling ya, rata-rata nggak pakai ceiling, langsung gitu. Oke, bisa dipertimbangkan ini nanti untuk rumah kreatif Haji Abdul Rahman, nggak pakai ceiling juga bisa ini. Tamu, untuk ininya tadi itu. Oh, masuk dalam. Oh, enggak ada guys, tertutup. Oh, pintunya ditutup guys, enggak bisa masuk. Oh, tadi itu pelataran tengah yang ini sebelahnya tutup. Keren ya. Wah, dalamnya kita explore dalamnya. Oke guys, jangan kemana-mana dulu guys ya. Nanti kita akan sambung lagi dengan rumah-rumah tradisional yang lain yang tentunya sangat menarik guys. Dan pembahasan selanjutnya akan kita sambung di part berikutnya guys. Terima kasih.